Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapi Jambi yang juga Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus atau HBA, menghadiri acara pengajian Badan Kota Majelis Taklim atau BKMT Perbata, Sekecamatan Jalugo, di Masjid Hasani, Desa Medalu Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Sabtu 12 November 2022. Kegiatan pengajian Majelis BKMT Permata ini sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan tema Mari mempererat ukhuwah, perkuat silaturahmi dan berbajak ibadah melalui Majelis Taklim, Masjid dan Langgar dengan mengundang anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapi Jambi, Haji Hasan Basri Agus. Tanpa hadir pula anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Golkar Dapil Muara Jambi Matahari Ivan Wirata, didampingi langsung oleh Kades Mendalu Indah Muslim SE. Mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 ini langsung memberikan bantuan Al-Quran kepada jemaah BKMT Perbata di Masjid Hasani sebanyak 200 buah. Bantuan Al-Quran berasal dari Kementerian Agama melalui aspirasi HBA Namaja. Itu Al-Quran bantuan Kementerian Agama melalui kami aspirasi HBA. Ada nanti kita kasih Jambi pun dapat satu. Kalau mungkin masih kurang, tapi mungkin saya nanti ambil lagi di rumah. Tidak. Setelah HBA memberikan Al-Quran, kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah oleh Ustadz Haji Ramli Abdullah MPD. Terlihat Majelis Taklim BKMT Permata sekecamatan Jalugo tampak antusias dan sebagat, serta hikmat mendengarkan tausiah tentang jangan menyakiti sesama manusia. Manusia ini bahagian daripada alam, maka manusia adalah baharu. Sebaik-baiknya manusia, dia tetap adalah manusia, dia berpotensi untuk menjadi orang yang tidak baik. Sejahat-jahatnya manusia, dia tetap adalah manusia, dia berpotensi menjadi orang yang baik. Mungkin kita pernah mendengar ada mantan preman jadi ustaz. Ada tak? Masa tersebut yang namanya sedekah di merampok dan menjalankan kewajiban baginya. Saat-saat yang lain kadang-kadang segala duit ada tujuan di ini, tak ada tertentukan untuk sedekah. Pengajian Majelis BKMT Permata sekecamatan Jalugo ditutup dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Ramli Abdullah dan dilanjutkan dengan foto bersama. Saya hari ini bersama dengan Kepala Desa Mentalo Indah menghadiri acara pengajian BKMT desa sekitarnya termasuk desa Mentalo Indah tadi dan masuk dalam kecamatan yang dibuat kota. Alhamdulillah cukup banyak antusias kali para ibu-ibu untuk menyaksikan ini dan diramai oleh Bapak Ustaz Ramli. Dan saya bangga dan saya senang dengan kegiatan ini, terutama Pak Kadesnya memotivasi masyarakat dan para ibu-ibu pengajian ini. Dan kita lihat hari ini nampaknya betul-betul antusias kali dalam kegiatan. Dan ini merupakan memang dikirimkan kegiatan-kegiatannya setiap mesin yang ada dalam wilayah beliau dan ini dibuka oleh para pengajian. Jadi ini harus kita pacu dengan kegiatan keagamaan sehingga menempatkan mereka dalam para pengajian. Saya berucap terima kasih kepada Bapak HBA, orang tua kami yang selaku Gubernur periode 2010-2015 yang lalu, yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi anggota DPR RI pusat dari Dapil Jambi, dan dia sudah bisa menghadiri di pengajian BKMT Desa Mendalo Indah ini. Saya sangat berterima kasih dan antusias sambutan saya terhadap Bapak HBA karena telah peduli dan perhatian terhadap ya di pengajian BKMT-nya, walaupun di sini dengan melihat juga pembangunan-pembangunan masjid yang ada di Desa Mendalo Indah. Dan tadi sudah kita lihat dia sudah peduli terhadap pengajian di sini, sudah memberikan
bantuan 200 Al-Quran untuk ibu-ibu pengajian BKMT. Dan mudah-mudahan dengan bantuan Al-Quran ini dapat memotivasi untuk kegiatan pengajian di desa kami. Dari Muara Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.